Pada 5 pertandingan terakhir yang dilakoni Persebaya belum menghasilkan kemenangan. Loh, kita lihat kali ini serangan Balde. Iya. Ferdiansyah kali ini kuasai bola. Ferdiansyah bahaya banget. Dan drama yang terjadi luar biasa. Bagus, Irwanto. Ryan Ferreira dan kita lihat pemirsa bagaimana 4-3 dikuyur. Sikap bahwa pengosongan tribun pada pertandingan kemarin adalah sebagai bentuk protes dan kekecewaan kami terhadap seluruh jajaran manajemen. Kami ingin manajemen Persebaya lebih serius lagi dalam menangani tim dan mempunyai target yang pasti, yaitu juara. Persebaya menjadi sebuah tim yang konsisten dan selalu bermain dengan hati. Kembalikan ciri khas permainan Persebaya yang sesungguhnya dan menunjukkan karakter permainan arek-arek Surabaya.